Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin al-Mustafa khatamul anbiya', ahlas sidqi wal wafa. Ayuhal talaba, sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita pada Ad-Darsu Tsani. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mulai dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita buka halaman 12 Ad-Darsu Tsani, pelajaran kedua, Ayyamu fi syahri, hari-hari dalam sebulan. Ya. Di sana ada hiwarun. Hiwarun artinya percakapan, ya. Di sini ada percakapan al-muhadatsa baina Umar wa Isa. Percakapan antara Umar dan Isa. Baik, anak-anak, langsung pada percakapan pertama. Umar, ma hadzal yaum? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa biasanya orang Arab berbicara belakangnya disukun, ya, kata-kata belakangnya disukun, ya. Walaupun di situ ada doma, fathah atau kasroh, tapi belakangnya selalu disukun, ya. Jadi dibacanya al-yaumu, seharusnya dibaca al-yaumu, tetapi dibaca al-yaum, gitu ya. Ma hadzal yaum? Hari apakah ini? Isa menjawab, hadza yaumul itsnain. Ini adalah hari Senin. Kemudian Umar bertanya kembali, ma yaumu ba'dal itsnain? Hari apa setelah hari Senin? Kemudian Isa menjawab, ba'dal itsnaini yaumut tsulatsa. Setelah hari Senin adalah hari Selasa. Ya. Kemudian Umar, unzur ila ruznamah. Lihatlah kalender, kata Umar. Hadza syahru agustus fit taqwimil miladi. Ini adalah bulan Agustus di kalender miladi. Kalender miladi maksudnya kalender Masehi, ya. Anak-anak, miladi artinya kalender Masehi, yaitu ada Januari, Februari, Maret sampai Desember. Itu namanya At-Taqwim Al-Miladi, ya. Kemudian lanjut. Nah, Isa di sini bilang hunaka dzikru yaumu istiqlali baladina Indonesia. Di sana terdapat hari kemerdekaan negara kita Indonesia, kata Isa. Umar menjawab, "Na'am." Ya, wa hunaka ihtifalu Idul Fitri fi awwali Syawal. Ya. Kata Umar, "Ya, di sana juga terdapat hari perayaan Idul Fitri di awal bulan Syawal, ya, di awal bulan Syawal." Kemudian Isa, fi hadha syahri utlatun katsiratun. Di bulan ini terdapat banyak sekali hari libur, ya, kata Isa. Di bulan Syawal ini banyak sekali hari libur, ya. Kemudian Umar, na'am. Ya, hunaka utlatul usbu'. Ya, di sana terdapat hari-hari libur, ya.
fi bidayati Ramadan, pada permulaan bulan Ramadan, wa utlatul usbu', dan hari-hari libur, fi nihayati Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, wa utlatul usbu', dan juga hari-hari libur, fi bidayati Syawalin, fi bidayati Syawal, pada permulaan bulan Syawal. Kemudian Isa, wa utlatul usbu'iyah kulla yaumil ahad. Nah, Isa di sini menambahkan wa utlatul usbu'iyah kulla yaumil ahad, dan juga hari libur mingguan setiap hari Ahad. Hari Ahad itu hari apa? Hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu libur. Nah, Umar menjawab, "Na'am, yaumul ahadi yaumul utlah." Hari Ahad atau hari Minggu adalah hari libur. "Wa ghairuhu yaumul a'mal." Dan hari-hari lainnya adalah hari kerja. Seperti itu anak-anak. "Yaumul ahadi hari Ahad, yaumul itsnaini hari Senin, yaumul tsulatsa hari Selasa, yaumul arbi'a hari Rabu, yaumul khamis hari Kamis, yaumul jum'ah hari Jumat, yaumus sabti hari Sabtu, fil usbu' dalam seminggu." Fahimtum ayuha talaba? Alhamdulillah. Baik anak-anak, jika penjelasannya belum langsung difahami, boleh videonya diputar kembali ya. Jadi bisa ditonton 2 atau 3 kali sampai anak-anak benar-benar paham ya. Dan insya Allah tugas untuk hari ini ya, tugas bahasa Arab untuk hari ini yaitu menulis nama-nama hari dari hari Ahad sampai hari Sabtu ya, dari hari Minggu sampai hari Sabtu ya. Nah, ditulis nama-nama harinya dari Ahad sampai Sabtu, dan jangan lupa dituliskan artinya juga ya. Hari Ahad yaitu artinya hari apa ya, yaumul Ahad artinya apa ya, kemudian yaumul Itsnain artinya apa, seperti itu ya. Hanya itu saja tugasnya. Kemudian jangan lupa dikirim dan difotokan ke Bapak ya. Itu saja mungkin yang alhamdulillah Bapak sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.